Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan hari ini sehat, sehat semua, itu ya rekan-rekan. Untuk hari Minggu ini kita akan menyelesaikan TV Panasonic. TV Panasonic ini mati total, nanti kita lihat PSU-nya, kita pelajarin PSU-nya ya. Mati total dia. Ini barusan tak keringin, tadi nganterinnya kehujanan kegerimisan, ini basah. Jadi TV ini tadi panelnya basah. Tak keringin pakai ini. Karena takut kalau dia ngenain LVDS-nya, dia soketan, nanti masuk ke soket, nanti bermasalah, gitu ya. Ini TV-nya, TV Panasonic 32 in, TV LED, gitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa kita selesaikan dan kita tahu kerusakannya bagian apa, itu ya, supaya kita bisa menyelesaikan pekerjaan untuk hari ini, gitu ya rekan-rekan ya. Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu bisa melaksanakan kegiatan rutin itu. Monggo kita bongkar dulu. Kita bongkar pelan-pelan. Perlihatkan mesinnya. Tuh, seperti itu. Asematiknya. Coba kita dekatkan, kita lihat PSU-nya ya. Kita lihat PSU. Nah, ini kita coba terangkan ya. Kalau mendapatkan TV LED atau LCD yang PSU-nya jadi satu nih, PSU kan jadi satu nih sama mainboard-nya. PSU-nya jadi satu. Itu ya. Jadi kalau umpamanya asematiknya ini PSU-nya tidak bekerja, ya. Pertama yang perlu diperiksa, pertama sekali kita periksa ini fuse ataupun screen. Yang kedua, kalau umpamanya screen ini bagus, biasanya kalau screen ini putus,
kita periksa diodanya. Ini diodanya ini biasanya penyearahnya ini salah satu ada yang rusak. Jadi ada yang konslet, dia fus ini putus. Itu ya. Kalau umpamanya ini putus, sekringnya putus, terus habis itu kita ganti nih yang ini. Nah, kita periksa dioda. Dioda penyearah sebelum ELKO 400 volt. Itu ya. Jadi urut-urutannya seperti itu. Terus yang kedua, seumpamanya ELKO 400 volt ini udah bekerja, udah ada arusnya sekitar 300 volt ya. Dia masih tetap enggak bekerja. Di sini enggak keluar arus ya. Ini kan untuk Panasonic LED 32 in ini pakai dua out DC ya, arus DC voltasenya itu 12 volt sama 24 volt yang 24 untuk inverter. Jadi untuk inverter, nah di sini untuk inverter BL itu ya yang 24 ini. Jadi yang perlu kita periksa, kalaupun sekring bagus ini bagus, kita periksa TR FET ya. Jadi enggak dicabut juga sebenarnya bisa ini, kita periksa. Kalaupun ini bagus ya, TR ini bagus, yang kecil-kecil seperti ini yang perlu diperiksa nih. Paling enggak harus punya kaca loop seperti ini untuk melihat angka yang tertera di sini. Itu. Ini kan R untuk pengumpan driver IC. Nah, IC ini. Jadi R ini larinya ke arah IC driver ini. Itu supaya regulatornya bekerja. Kalau enggak, kita ukur arus yang ada di ELKO kecil ini. Dia ada apa enggak itu. Masalahnya R ini kapasitasnya besar. 100 kilo dikali berapa, 1 2 3 4 5 6. Jadi modelnya di seri. Itu ya, larinya nanti ke ELKO ini terus baru ke driver ini. Itu. Baru untuk ngumpan TR PET ini supaya dia bekerja. Itu ya. Ini tadi rusak ini. Jadi ada satu yang rusak di sini. Pinggir sendiri. Ini rusak, yang sini bagus semua. Jadi ini pangkal pertama. Jadi ini udah tak ganti. Tak ambilin dari sini. Itu. Kita cari aja yang kapasitasnya besar. Ini kan PSU juga ini. Tuh. Udah protolan, khusus untuk protolan ini. Untuk ngambil yang kecil-kecil. Nah, kayak gini. Yang kecil-kecil. Itu. Karena kan di pasaran, di toko enggak ada ini. Itu. Sebenarnya kita ganti R biasa bisa. R biasa, cuma kan dia agak besar. Itu kalau kita ambilin dari mesin kayak gini kan banyak yang sama. Itu ya, sama-sama kecilnya. Jadi masangnya enak gitu, masang di sininya. Gitu ya rekan-rekan ya. Ini udah tak ganti R-nya ini 150 kilo. Di sini langsung udah ada arusnya 24 volt sama 12 di sini. Ini yang dari lilitan ya, yang tengah ini jadi plus sini. Jadi 12 volt di sini. Gitu ya rekan-rekan ya. Mudah-mudahan bisa lebih teliti itu. Jadi kita sebelum kita kerjakan, kita pelajari dulu rangkaiannya, kita perhatikan dulu, kita pelajari rangkaiannya supaya kita paham dulu bagaimana rangkaiannya itu ya. Nanti kalau udah paham baru kita kerjakan gitu, mana aja yang perlu diperiksa. Itu ya, jadi kita pelajari dulu yang kita curigai, yang kita periksa. Itu mudah-mudahan
ini bisa bermanfaat. Paling enggak kita kalau dandan TV-TV LED LCD harus punya pretelan, pretelan untuk nyabut alat-alat yang kecil. Ini udah habis ini, udah tak cabutin, jadi banyak yang kosong sampai habis. Tuh, termasuk TR pad-nya udah tak ambil untuk ganti. Itu ILCO 400 volt-nya udah habis, tak pretelin. Itu. Tapi ya masih penting yang kecil-kecil seperti ini kan. Ini. Cuma ini kan IC-nya rusak ini. IC-nya. Itu, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat itu untuk saya sendiri dan untuk rekan-rekan. Setelah ini nanti kita coba ya. Kita coba di panelnya, kita pasang ke sini. Kita pasang. Kira-kira bisa hidup apa enggak, apa gambarnya bagaimana gitu ya. Kita coba dulu. Kita pasang dulu, kita coba. Mudah-mudahan langsung bisa. Kita baut dulu satu ini, supaya ini kan bautnya sekalian sama tutup depan, supaya nggak bergerak dulu. Kita pasang kabel LVDS. Pelan-pelan. Kita ambil depan. Kita ambil. Ini untuk sensor. Kita pasang dulu ya. Kita pasang dulu, nanti kita lihat hasilnya. Ini udah tak pasang ya. Ini jack AC, inverter sebelah sini, inverter ya. Ini audio, ini untuk sensor depan ya. Ini kabel LVDS ke panel. Ini udah tak colokin. Nih, tak colokin ya. Kita lihat sensornya di sini. Tuh. Udah kerja ya. Coba kita lihat kita remote. Baru nanti kita lihat dia nyala apa enggak. BL-nya kita lihat nanti nyala apa enggak. Oh iya, nyala. Ntar dulu kita anu. Bentar. Kita lihat depannya. Bentar kita anu. Kita lihat layar depannya. Nah ini udah ada gambarnya, tapi gambarnya nggak penuh kanan kiri. Coba nanti kita lihat menunya ya, apa emang orangnya sukanya nontonnya
dikecilin. Kita lihat. Putri itu sudah mengadopsi bayi dan tidak dia kenal. Kita lihat menunya. OSD log channel reset. Link di mana? Coba nanti kita lihat. Coba tak buka menu dulu. Nah ini ya, udah tak berdiriin. Jadi kalau gambarnya nggak penuh nih ya. Nih masih sisa ini, banyak ini. Masih sisa. Kita buka menu ya. Kita buka menu. Terus turun di setup. Nih. Di setup pengaturan. Terus pencet volume kanan. Tuh. Nah, kita turunin ke rasio ya. Kita turunin ke rasio ke 16. Ya. 16,8. 0,8 apa 9 tuh, 0,9 tuh ya. Ini udah lebar ini tuh, udah penuh kanan kiri itu ya rekan-rekan ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, itu mudah-mudahan selalu menyimak konten-konten dari Raja Wali Service itu ya rekan-rekan ya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, bagus. Itu yang kemarin. Ini yang suple. Yang pakai switching ya. Terus ini yang barusan tadi yang mati total, yang PSU-nya yang rusak. Itu mudah-mudahan selalu sehat itu ya, selalu sehat.